Amar, esa mereka mah, turunan kenal dari panjang unit-unit nambah Indonesia. Kita ya, tahu di nambah negara ASEAN ini ada 7 unicorn dan 4-nya ada di Indonesia. Oleh sebab itu apa kita unicorn ingin itu? agar tidak hanya Ini 4 tetapi ada tambahan-tambahan ah, unicorn biasa. baru di Indonesia, Oh, startup-startup labuan baru yang ada di Indonesia. Kita telah menyiapkan program 1.000 startup baru yang kita linkkan dengan inkubator-inkubator di global agar mereka memiliki akses Cuk, cukup cukup untuk pang paling mereka utara juga. mereka bisa dikembangkan di negara-negara lain. Kita dalam rangka infrastruktur Budak dan orang dalam marah rangka nih. mendukung unicorn-unicorn ini, Budak apa kita ini? juga membangun infrastruktur yang tadi Marah sudah saya nih sampaikan, sama kiri. Palaparing di Indonesia bagian Bodoh, jangan barat telah jangan 100% selesai, lagi. Indonesia bagian tengah 100% selesai, Indonesia bagian timur 90% selesai, dan nanti di Juni insya Allah 100% juga akan selesai. Ini menyambungkan menyambungkan backbone dengan broadband dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan yang kedua juga sistem 4G. 4G. Akan kita teruskan. Sekarang baru mencapai 74%, tapi saya yakin insya Allah sampai akhir tahun ini seluruh kabupaten dan kota provinsi yang ada di tanah air sudah tersambung. Yang ketiga, regulasi yang memudahkan startup ini juga terus kita dorong. Tanpa regulasi-regulasi yang sangat ketat, mereka mendaftarkan lewat online bisa sekarang ini. Dan yang terus kita dorong sehingga benar-benar kita mampu menyongsong revolusi industri 4.0 dengan SDM-SDM yang telah kita siapkan dan inkubasi-inkubasi yang ada sekarang ini yang sudah dalam 3 tahun ini kita siapkan. Baik, cukup Pak. Baik, silakan langsung ditanggapi Bapak Prabowo Subianto. Oh, waktunya juga 2 menit. Ya, jadi kita tahu tahu gitu menelakarkan dia agak seminggu kecepatan pas ini kan gede perkembangan internet MP100 sudah lagi pergi communications paling dengan sangat sangat oh gak ada apa tak kelar dia dan memang saya juga mendukung semua upaya untuk kita mengejar dan mengambil posisi tetapi hal-hal mendasar Pak Jokowi, saya lihat ya, hal-hal mendasar dalam perekonomian Indonesia adalah bahwa terjadi suatu disparitas, suatu segelintir orang kurang dari 1% menguasai lebih dari setengah kekayaan kita. Jadi kalau ada unicorn-unicorn, ada teknologi yang baru, saya khawatir ini nanti lebih mempercepat unicorn apa sih? Pak Kadet nilai dong. Tambah dan uang-uang kita lari keluar negeri. Beli jeria sendok ini kita jeria, ya. Kalau pental jeria. Ya, silakan Anda ketawa. Saya mau dong sih. Masalah bangsa. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Menteri Bapak sendiri mengatakan Pak Menteri. Bahwa ada 11.500 triliun Indonesia di luar negeri. Di seluruh bank di Indonesia uangnya hanya 5.465 triliun, berarti lebih banyak uang kita di luar daripada Indonesia. Nah kalau kita tidak hati-hati dengan antusiasme untuk internet, commerce, e-commerce, ini, itu, saya khawatir ini juga bisa mempercepat arus larinya uang ke luar negeri. Ini bukan saya pesimistis. Ini saya ingin ingin mengukuhkan kesadaran bahwa sistem sekarang ini sudah habis, Bapak. Memungkinkan uang kita mengalir ke luar negeri. Baik. Sudah habis. Mohon tenang sekali lagi. Mohon tenang dan pemirsa dan hadirin sekalian, di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan kalimat pamungkas dari masing-masing calon presiden. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat kedua calon presiden 2019. Masih boleh istirahat. Masih boleh istirahat. 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tapi jadi surat suara darah, cemas tembu. Si DPRD.